Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Berjumpa lagi di program TV Tabalong Sekolah Yuk. Kali ini di kelas seni budaya bersama dengan Ibu Novita. Untuk memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Materi yang akan kita bahas adalah materi pada kelas 9, yaitu tentang seni tari kreasi. Anak-anak, ibu punya sebuah video yang menarik. Mari kita saksikan bersama. Nah, berdasarkan video tersebut, apa yang bisa kalian amati? Benar, kalian bisa mengamati penampilan geraknya, kostumnya, dan musiknya. Video tadi menggambarkan tentang sebuah tarian klasik. Ingat, tari klasik ya, bukan tari kreasi. Oke, mari kita bahas tentang tari kreasi, tapi setelah jeda berikut ini ya, jangan kemana-mana. Jadi, anak-anak, kita akan belajar seni budaya kelas 9 hari ini tentang pengertian tari kreasi dan perbedaan antara tari kreasi berpolakan tradisi dengan seni tari kreasi baru yang tidak berpola tradisi atau non-tradisi. Dan tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu memahami pengertian tari kreasi,
dan mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis tari kreasi tersebut. Pada awalnya, tari kreasi merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi baru muncul karena adanya panduan gerak dari berbagai daerah ataupun dengan masuknya gerak tari dari negara lain. Kemudian dikembangkan dengan unsur tradisi yang ada dan iringan musik yang bervariasi sehingga menjadikan tari di Indonesia semakin beragam. Jadi, pengertian tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain ataupun negara lain, maupun hasil kreativitas penciptanya. Oke, kemudian kita akan membahas jenis tari kreasi. Jenis tari kreasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tari kreasi berpola tradisi. Dan yang kedua, tari kreasi berpola non-tradisi. Anak-anak ibu sekalian, ibu punya video tari untuk kalian tonton tentang tari kreasi. Kalian amati ya. Ayo kita tonton bersama. Thank you.
berdasarkan tayangan tadi, apa yang bisa kalian amati? Ya, tentu saja gerakan tarinya, kostum, maupun musik tarinya. Ketika kalian mengamati, apakah kalian bisa menggolongkan jenis tarinya? Jenis tari kreasi apakah tarian tadi? Pasti bisa ya. Sekarang ibu mau bertanya, video yang baru kalian saksikan termasuk jenis apakah? Tari kreasi berpola tradisi atau non-tradisi? Oke, selamat, kalian benar jika menjawab tari kreasi berpola tradisi. Dari segi kostum ataupun tata busana yang kalian lihat maupun dari segi musik yang kalian dengar, tentu kalian sudah bisa menggolongkan jenis tari kreasi tersebut ya. Karena tari kreasi berpola tradisi adalah tarian yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam gerak koreografi, musik, tata busana, dan rias, dikreasikan tanpa menghilangkan unsur tradisinya. Untuk materi jenis tari yang kedua, nanti kita lanjut lagi ya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya anak-anak, sekarang kita akan saksikan contoh video kedua, yaitu video tari berpola non-tradisi. Untuk jenis video yang kedua, kalian sudah pasti bisa menggolongkan jenis tari kreasi yang mana. Ya benar, video kedua merupakan contoh tari kreasi berpola non-tradisi. Karena apa? Karena garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal gerak koreografi, musik, rias dan busana, maupun teknik pentasnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelaskan dengan materi tari kreasi? Dan ingat, ada dua jenis tari kreasi ya, berpola tradisi dan berpola non-tradisi. Untuk menguji pemahaman kalian, ibu ada kuis untuk kita kerjakan bersama-sama. Kuis yang pertama, termasuk jenis apakah tarian berikut? Nanti kalian amati ya tarinya. Pilihan pertama adalah tari kreasi berpola tradisi kah? Yang kedua, tari klasik? Atau yang ketiga, tari kreasi berpola non-tradisi? Kalian amati ya.
pertanyaannya, termasuk jenis apakah tarian berikut tadi? Kreasi, tari kreasi berpola tradisi kah? Atau B yang tari klasik? Atau C tari kreasi berpola non tradisi? Ibu beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jika kalian memilih jawaban yang pertama, selamat, kalian benar. Karena tarian tadi adalah tarian kreasi berpola tradisi. Kalian bisa lihat dari segi gerak maupun musiknya. Tapi bagi kalian yang belum tepat, jangan patah semangat. Ayo kita coba lagi. Lihat video berikut ya. Nah, tadi kan kalian sudah saksikan video kuis yang kedua. Pertanyaannya, termasuk jenis apakah tarian tadi? Tari rakyat kah? Atau B, tari kreasi berpola non-tradisi? Atau C, tari kreasi berpola tradisi? Ibu yakin kalian pasti menjawab pilihan yang kedua, bukan? Dan selamat, kalian benar, karena garapan tarinya sudah lepas dari pola-pola tradisi. Baiklah anak-anak, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah tari kreasi merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik yang dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya atau koreografer tari tersebut. Dan jenis tari kreasi digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama tari kreasi berpola tradisi dan yang kedua tari kreasi baru yang tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Untuk tugas kalian di rumah, cari contoh dua tari kreasi berpola tradisi dan dua tari kreasi berpola non-tradisi. Kalian catat di buku tugas ya, yang pakai buku paket Seni Budaya Kurikulum 2013 ada di halaman 78. Tugasnya, di situ kalian mencari nama tariannya dulu, habis itu aspek yang kalian amati adalah keunikan geraknya, tata rias dan kostumnya, properti tari, dan iringan tari dan musiknya. Sekarang, kalian catat di buku tugasnya. Gimana pelajarannya hari ini? Semoga menyenangkan. Semoga wawasan kalian bertambah tentang seni budaya. Tetap semangat belajar dari rumah dan berkarya dari rumah. Pesan ibu, jaga kesehatan kalian. Selalu gunakan masker saat aktivitas keluar rumah. Dan biasakan cuci tangan pakai sabun habis aktivitas. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Salam seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.